sampai di Sakura Day. Oke, kita bakal langsung masuk aja ya. Yuk. Aku udah gak sabar mau makan. Japanese gitu, terus dia tuh kayak buffet gitu guys. Kayaknya aku udah gak sabar. Mana? Oh ini sakura tehnya. Ini ya. Hai sakura teh. Ya. Welcome. Hai ko. Kami. Yo masuk yo. Sudah boleh langsung cicipin aja dong. Boleh. Kalau you can't eat, asal jangan dibawa pulang aja. Ini boleh lihat, ini ada wagyu, ada filet, ya kan, ada seafood juga ada. Kalau kalian doyan ayam, makan ayam juga bisa, udangnya, all you can eat semua. Oh, itu gitu. Bagian yang pork non halal. Oh oke, okay. Di sini yang non halal ya guys ya. Ini yang non halal. Kita buka. Ada apa nih? Apa ya? Apa ini? Kesukaan lo banget kan nasi goreng. Ini nasi goreng sambal matah ya tadi katanya ya. Oke, ntar kita ambil banyak yang ini. Oke? Wangi banget. Iya. Ntar. Jangan sampai ntar gue lagi megang kamera, ntar liur gue kemana-mana nih. Nah, ini dia nih bagian yang paling aku suka, favorit aku ya. Ini tuh kayak semacam steamboat atau enggak kayak shabu-shabu ya kalau kamu tahu ya. Ini enak banget dan aku suka banyak bakso-bakso gitu. Nih. Wah, keren banget. Diet gagal gak nih hari ini? Tapi masih ada sayurnya guys. Tada. Jadi ini sayur-sayurnya nih juga aku suka banget sama sayur ya. Kebetulan ini juga bisa dimasak bareng sama timbut-timbut yang tadi. Jadi pas sehat lima sempurna tetap jam ada sayurnya. Iya tapi tetap aja sih nih, kita pasti gendut ini. Iya sih. Ya ini jadi yang siap sajinya nih ya. Iya. Apaan tuh? Sayap ayam. Sama satu lagi di sebelah situ tuh ada apa tuh? Banyak banget ya guys. Apa kerang hijau. Ini favorit kita berdua banget. Oh, ini ngeblur ya? Oh, nah, dah. Lihat dong. Nah guys, di bagian seasoningnya ini bagian paling penting. Ya, kenapa? Kenapa penting? Oh, karena ini mempengaruhi rasa. Terus kalian sukanya yang apa? Kalau ini kita ada di sumei rasa manis ya, ini rasa manis. Oke, yang ini rasanya manis. Aku mau cobain yang manis. Oke. Terus kita terus punya ini apa nih yang surai itu apa? Pedes ya? Pedes. Dan oh iya, aku suka banget makanan pedes. Aku suka banget. Berarti kita harus ini ya. Kita collab sama Tan Boy Kun gimana? Karena lu juga suka pedes kan, Jim? Suka sih, cuman habis makan pedes tuh kayaknya perutnya tuh langsung bergejolak ya. Dan satu lagi aku pengen ngambil yang rasa asin. Ponzu, ini dia asin. Oke, okay, ponzu itu rasanya gimana, asin ya. Gitu. Dan yang satu ini yang terakhir ada rasa mayones, namanya gomadare. Gomadare, oke, okay. Gomadare. Yang pecinta mayones sih pasti ngambil banyak sih ini. Nah guys, aku udah kelar nih ngambil bagian tadi seasoningnya. Di sini ada bagian cabai-cabainya juga, ada biji wijen. Pokoknya komplit ada ya. Bawang putihnya juga lah ya. Betul. Dan bubuk cabenya juga seperti ini biasa. Ini bagian dessert. Oke, ternyata ada bagian dessertnya juga guys. Pasti dong, ini ada meses, kacang, sama chocolate. Oh ini buat toppingnya kali ya? Topping dari ice cream ya. Wah oh, ada es krimnya juga. Ada dua rasa. Apa aja tuh? Coklat, vanilla. Oke, okay, gue mau yang coklat. Gue mau yang vanilla. Oke, okay. Biar putih hitam banget ya kita ya, yin and yang. Yoi. Nah ini ada dua minuman, air putih sama kafe karamel. Tapi di luar dari minuman ini juga ada minuman lain. Banyak banget, ada smoothies, ada jus. Ah, banyak banget ya. Oke. Dan buat kalian yang mau tahu dengan paket-paket beserta harganya, langsung aja cek di Instagram Sakura Tei. Linknya nanti akan saya taruh di bawah, oke? Nah guys, kita udah mau duduk di lesehan nih, sebutannya tatami. Nah ternyata ada pilihannya juga ya guys ya. Tapi kalau misalkan mau kesini, kita harus apa nih? Lepas sendal atau sepatu. Iya. Ya. Nah guys, jadi ini yang kita ambil ya, yang kita mau coba sedikit-sedikit dulu nih. Ini banyak banget. Kita udah ngambil ada ikan, daging sapi, daging apa lagi tuh, daging ayam, bakso-baksoan, sayur-sayuran.
Dan ini kita mintanya yang apa tadi saus supnya? Tom yum sama dan corn boo. Nah, ini jus kendondong kiamboy ya. Aku mau cobain dulu deh. Punya Jamie tapi gue backup dulu. Itu baru punya saya. Oh my god. Ini enak banget. Coba dong, coba dong. Kalau lu pakai apaan? Ini enak banget. Sini. Gue kasih tahu semuanya, gue gak bisa jualan dong. Enak banget ini, serius. Gue bikin satu lagi ya. Iya deh, boleh kok. Enak banget. Gue udah bilang, itu udah pasti enak. Sini. Hei, sini ya. Nih. Gue tabok lu. Enak banget. Nah, di sini aku mau langsung nyelupin aja ya. Ini porsi Jamie sih, ini porsinya aku. Jadi kalian tahu kan ya, porsi aku sudah seperti kayak manusia kelaparan. Oh, hot. Panas banget ya. Itu yang apa sih yang tom yum? Ini corn bu dong, punya air. Oh, ya Allah. Oke. Pokoknya yang diutamakan sayur-sayurnya, karena aku pecinta sayur. So, aku suka banget sama fish cake. Fish cake tuh is my life banget ya. Gila, aku makan kayak gini, Jim. Oh, itu ada kulit tahunya tadi? Oh iya dong. Gua mau dong kulit tahu. Ya aku bisa jadi apa ya, makan segini banyak. Oh my god. Gak apa-apa lah ya, nih sekarang aku masuknya punya si Jeremy. Aku masukin ya. Eh, hati-hati, kena gua dong. Dan sapi ada wagyu, ada blade. Oke. Okay. Yang blade ya kan, ada juga yang wagyu. Oke, kalau kurang nanti bisa ambil lagi, no problem. Oke, okay, siap. Thank you. My Jeff. Mau jadi apa kita ini? Ya, mau jadi apa ya? Dah. Gosong enggak tuh nih? Gak ngerti. Tapi enggak kok, ini wangi banget. Gila, gue gak sabar kenyang. Oh my god. Udah gak sabar mau ngapain? Mau nyantap. Ini aku ada ayam di sini sama ikan dori. Oke. Iya. Wah, nambah lagi kiamboynya asik. Ini asli, bener-bener enak banget. Gila, seger abis. Pilihan siapa dulu? Jeremy Archer kan? Enak banget. Sushinya nih yang volcano ya. Mantep banget nih kelihatannya nih. Dan ternyata Ani juga udah maling-maling makan duluan. Kang kameranya belum makan nih bro. Ya kan? Biasa Kang Ciduk sekarang jadi Kang kamera ya. Kamu tahu gak namanya ini? Surga. Kenikmatan Hakikyo. Siap. Ya aku juga doyan banget sama shabu-shabunya. Ini kuahnya bener-bener gurih ya. Aduh gila. Aku gak bisa describe. Kalian harus cobain guys. Oke. Okay. Gua lapar gila. Lu ngiler pasti kan? Gua lapar. Terus siapa yang megangin kameranya? Gua jedik kepala lu. Dua malah. Kok curang sih? Bodoh, gantian bro. Lo cobain. Gue pegangin.
lebay lu. Lu nyobain wasabi ini, katanya nih wasabinya homemade. Oke. Okay. Nampol. Kelar juga ya makannya kita. Ya makannya udah kelar ya, urusan dan kerjaan kita kerjaannya ternyata makan ya. Dan ini aku lagi mau nyobain puding coklat. Aku juga punya satu lagi di sini, ada rasa vanila. Cuma dulu ya, sudah coba dulu deh. Enak kan? Tadi gua udah nyoba cuy. Gila. Ini tuh melted banget. Ini 10 dari 10 deh. Nyam. Yang vanila gua belum nyoba sih. Kan gua enggak suka vanila, bro. Berapa? 8. 9. Sama nih, 10 per 10. Gila nih, melted banget. Oke, 10 per 10 juga ya, jadi ya. Melted banget, oh my god. Kalau saya sih sukanya yang coklat, bro. Males cobain, ini lo cobain. Enggak. Ini jual mahal, guys. Bukan jual mahal, gue emang enggak makan ini, enggak makan vanila. Ya, hi everyone. Akhirnya saya muncul ya di layar. Last but not least, kita akan nyobain minuman dari minuman spesial ya. Coklat ya, ini katanya mau minuman spesial. Dia dapat yang merah dan aku dapat yang biru. Yap, ini jadi kita bakal sama-sama nyobain langsung. Ini apa dulu? Namanya Flying Beer. Flying Beer, ya. Yeah. For your information ya, ini bisa dibilang bir pertama saya karena bukan hobi yang minum-minum apa yang beralkohol gitu. Ini tapi katanya regular yang rasa jeruk. Jadi ya dia kandungan alkoholnya tuh cuma berapa persen doang ya, 2% lah ya, dikit. Jadi lah. Ini untuk 21 tahun ke atas ya. Tapi ini moga-moga saya nggak mabok kan ya. Nggak bakal. Ini cuma untuk ngangetin badan doang, maybe ya. Lo juga? Aduh, ini kalau kita angkat, ini bocor atau gimana? Apa ya? Dia tuh kayak manis, asam gitu nyampur loh, enak banget. Asam. Ini lo ngaduk ke beer. Lo belum ngaduk soalnya. Tapi tetap dua-duanya enak. Maklum ya guys, baru pertama kali dia minum beer. By the way, ini gimana ya, rasa bir itu kayak gado-gado gitu guys. Mantep sih. Tapi ini kayaknya gue bakal mabok ya, brother ya. Gak mungkin. Aku udah makan puding, aku makan ice cream, aku minum beer, oh my god. Aku mabok bro, aku mabok. Lebat. Tapi ini jujur ya, kalau saya lebih suka jus buah ya guys ya. Saya dari dulu minumnya kalau nggak jus buah, air putih, atau nggak Yakult. Saya suka Yakult. So, that's it guys, untuk video kali ini kita telah mereview tempat makan dari Sakura Tei. Pokoknya bagi kalian semua yang merasa kuat makan ya guys ya, jadi kalian harus dan wajib kesini karena di sini all you can eat dan banyak banget pilihan-pilihan yang bisa kalian cicip. By the way, ini adalah video vlog makanan kita yang pertama kali ya guys ya, food vlogger, dan kita masih sangat kurang, jadinya mohon maklum. Untuk kedepannya kita akan mungkin lebih di prepare persiapannya dan cara pengambilan kamera juga akan pasti lebih mantep lagi. Sekali lagi congratulations buat Sakura Tei untuk brand openingnya. Yeah. Sukses terus ya. See you guys in the next video. Peace brother. Bye bye.
Saya tarik ya. Jangan. Saya tarik. Woi. Lumpah ya kalau saya tarik ya. Iyalah. Tarik ya.